Dai, cek gila aja. Ada lagi tarikan, ada lagi tarikan dah. Kenapa ni? Cakap dah lah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, Gorgon. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Izabest Channel. Bertemu lagi di dalam segmen kita menjala pagi ni. Pagi ni sekarang dah pukul menghampiri pukul 7 pagi. Tapi masih gelap. Biasalah bulan Ramadan, hari gelap sikitlah. Subuh lewat dan maghrib pun lewat. So kita bertemankan lampu lah pagi ni. Seawal 7 pagi ada hasil. Tempat kita hari ni kita ambil pot lain lah. Sekejap kalau cerah kita boleh nampak lah. Ini gelap ni, tak nampak apa. So kita continue sekejap ya. Jangan lupa subscribe dulu guys. InsyaAllah ada hasil, kita tunjuk ada tip-tip apa, kita akan share. Ya guys. So boleh tengok depan sana adalah jambatan kedua. Jambatan kedua Pulau Pinang depan sana. Yang nampak labu banyak-banyak ni. Itu adalah jambatan. So hari dah nampak cepat sikit lah. Kita boleh tutup lah. Kita punya lampu. Kita try cari rezeki pagi ni. Yang dah surut dah ni. Lepas hujan ni. Baru betul-betul lepas hujan-hujan. Hujan lebat tapi masih rentik-rentik lagi lah. Dia dengar guruh lagi. Tapi selalu ayak bercampur ni. Udang tak mau. Sebab ayak bukit turun. Dah ada gerak dah. Nak tunjuk pun tak boleh. Tak nampak. Takut tak nampak pula. Kita kutip mana dah ni. Cerah air. Kita continue kita punya video guys. Okay guys. Oh. Batu pun terbalik. Okay guys. Ada yang tanya. Pisang-pisang kot. Tanya macam mana kita nak kenal pasti kawasan tu tak ada batu. So bila ayat surut, kita kena tengok siap-siap. So kita record siap-siap kawasan mana ada berbatu. So kita angkat, kita baling jala, kita tak kena, tak sangkut batu. So kita kena kenal pastilah bila ayat surut, sekejap dia akan surut, saya akan record. Boleh tengok lah. So bila kita mai ayat penuh, kita boleh bajet lah. Kat mana ada batu, kat mana tak ada batu. So dan ni ayat nak surut. So baru lepas hujan ni duk basah lagi. Hari pun gelap. Tengok udang. Alhamdulillah udang ada. Target saya selalu ayat surut lah. Ayat surut tapi mau ayat tenang lah. Mau ayat berombak. Bila ayat tenang macam ni, udang mesti ada. Maintain. Ada. Asal helok. So ni kita bawa tong besar sikit. Kita bajet kita dalam sejam macam tu lah. Jom je lah. Tengoklah hari ni hasil macam mana guys. Ya guys, alhamdulillah. Ternyata lepas hujan ayak nak turun. Saiz elok ni. Saiz cantik. So tengok banyak juga dalam ni. Kita kutip lah. Saiz elok. Tengok dah ni. Tak sama. Kita main kat tepi je. Tak payah jauh-jauh tengah-tengah. Tapi kita suka main
pasang batu sikit lah. Untung ni kita buat 15 liter. 15 liter bersamaan dengan 15 kilo lah. Tak tahulah kita boleh dapat berapa hari ni. So kita akan bawa menjelajahi pulau belah sana. So kalau ayat surut kita boleh masuk pulau tu. Lalu pasang pergi hapui kita. So kita kena tengok kat jadual. Jadual ayat. Jangan redah-redah lah. Oh, saiz padu guys. Alhamdulillah. Main kita pergi lah guys. Lepas hujan, alhamdulillah ada rezeki. Rezeki selepas hujan. Ada. Okey. Okey, sorang tangan pula ni. Tinggal. Pulau awal ni. Guys, hujan balik guys. So, dah harap tak lebat sangat lah. So, kita main 4-5 kali kat sini pun. Udang banyak ni. Kasak-kasak lah. Oh, main ke tengah sikit. Kat sini tak ada batu. Dia pasir sini. Udang masih masuk je walaupun hujan ni. Kalau ayak bercampur teruk sangat. Dia jatuh jadi ayak bukit kan. Ayak bukit turun, ayak tanah turun. Udang tak mau. Okay, alhamdulillah. Masih ada lagi. Saiz. Saiz elok. Saiz mantap. Alhamdulillah guys, rezeki selepas hujan. Walaupun atas gelap nak hujan lagi. So kita tak pergi lagi ke pulau sana. So ayak masih lagi stay lagi. So alhamdulillah kat sini pun banyak lah. Letup-letup lah udang. Kawasan batu kawasan dia lah. Nampak? Oh, kocik lah. Ada lagi. Pok Rosia. Pok Rosia. Sebelah jambatan ada pulau. Kita angkat eh. Jom. Nampak lah. Kocik. Ni 3-4 kali lah paling. Besar. Besar elok-elok. Besar monster. Nampak tekan. Besar. Cun guys. Alhamdulillah. Stay tune guys. Kita tengok lagi apa ada kat pulau sekejap dah. Jom guys. Nak bodoh lagi guys. Banyak lah. Jom saja. Kasak-kasak ni. Alhamdulillah. Kita pergi pulau tu tengok udang pulau macam mana. Jom guys. Mokcik udang. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe guys. Tonton sampai habis guys. Udang masuk. Yo. Mokcik. No. Jala 8 kaki 4 hun. Mata udang. Petik tu. Menuju ke pulau dah guys. Ayak pun nampak. Nak sebut lah belah sana. Nampak bangau. So, kita test dari sini dulu lah. Tak ada asin. Oh. Ikut. Dah dah. Ikut batu. Lepas. Tak elok mengkoyak banyak. Jom. Pakcik. Jom. Udang pulau. Udang panggilan pulau. Jom. Elok. Mantap. Mantap guys. Rezeki. Alhamdulillah. Banyak. Alhamdulillah. Okey dulu guys. Jadi kita pergi jelajah pulau. Wah, kosak. Kosak. Tak.
ada orang sepuh mengai kan. Dekat situ ada pom jala juga. So kita tak lintas lagi. Jadi kita lintas. Ayang duk turun laju kan. Batu pun penuh. Di mana ada batu di situ ada udang kan. Dia untuk tau kau. Banyak lah. Sudah monster main dah. Monster yang put. Monster. Oh, ada juga. Dari syok depan-depan tu. Masuk tadi. Tengok sebelah sana ni. Dah lintas lah. Ayat surut tak apa? Lintas. Oh, nak lintas lah. Eh, tunggu surut sikit je. Batu, batu tajam-tajam tu. Jelajah. Jelajah pulau. Tok ni tu. Balik ni ah. Cin. Right ni ah. Kita pergi. Di sana. Kita ajak pulau. Monster ke apa ada sana. Lagi eh. Tak payah. Sampai lah guys. Alhamdulillah. Jadi ada. Sudah. Okey. Ada agak sikit. Sebab dia dah dapat masuk orang. Pernah main. Sebab dah. Cuba ikim ni. Puasa guys, puasa. Try lompok ni tu. Tak ada manis. Tak ada manis. Udah. 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 Udah.
Kecil. Ada pio. Dia. Tak ada pio. Yo, guys. Saiz baru. Dia ekor guys. Aduh asas. Aduh asas. Aduh tak pedu. Pula misteri. Monster. Tak. Nak kata talapia tu ada. Bila ayak. Ayak tawak bercampur dengan ayak mesin dia turun lah. So ayak surut dia ni. And then hujan pula kan. So aku rasa memang ada lagi celah-celah ni. Memang talapia ada. Kita tengok. Mesti dia ada licin. Itu licin. Bismillah. Oh, ajak laju. Ajak laju. Jangan sangkut tu. Sangkut je no. Pergi. Sangkut dah. Nak kata. Macam mana kan? Ajak laju. Nak buka kan? Pergi dah. Bismillah. Tawakal tu. Aduh. Sangkut kat mana ni? Tak laju sangat lah. Lepas lah. Oh, mati. Bismillah. Lepas yang pelan. Jangan bawa kita hanyut dah. Laju. Dalam kot kan. Ambak lep. Sekejap lagi. Aduh. Aduh tak lebih. Ikan. Stop lah. Oh, baru nak record adik. Baru nak record. Kaki pancing. Di mana baru nak record? Ambil umpan. Ni ambil lah umpan ni. Ada ni udang. Guys. Alhamdulillah. Ada monster, ada udang kat sini. Oh. So, tadi kita temu ramah adik tu. Dia selalu main kat sini. Rajinlah. Ya, orang kata orang sini lah ni. Udang. Udang. Dengan angin pun cukup kuat. Padu angin. Yo, ada pio. Padu saiz. Mantap. Feeling. Fight the feeling. Kita menuju tepi ya.
ramah dia ni. Dia duduk mana? Ha? Duduk kat mana? Sungai Duri tu. Zahrin padu. Ikan tak lepih orang kan? Kecil dapat? Ha? Eh, tak mau banyak kot tu. Hati ambil sikit. Oh eh, buat kosor. Tak nak makan sangat pun. Tolong, hobi-hobi je ni. Main kau apa tadi? Awal? Oh, nak sengah. Oh, pakcik lewat sekejap. Masa pakcik sampai tadi ada. Tu nampak kat jeti ada orang yang pakai lampu tadi eh? Bukan? Oh, balik kan. Buat plastik lah. Tak rapi lah. Plastik lagi kat adik ni. Adik ni bawah ni kamera. Ah ni kamera pula. Tak cari paling besar adik. Datang mancing. Dah plastik ni bagi banyak sikit. Mana besar ni. Adik, ambil 2 ekor. Ambil lah. Nak tak mana ni? Okay, semua. Plastik tak, plastik tubuh ni lagi rosak pula dia ni. Kongsi rezeki. Oh, ada lagi tarikan. Ada lagi tarikan guys. Kenapa ni? Dia lagi tarik kan. Oh dia. Oh dia. Nak lagi adik. Lagi. Kat udang dulu. Buat ekor ni kenapa? Kat udang. Sang. Oi, tak mai hang pusing kok mana. Tu kan. Tu 2 3 4 5 6. Dam seko. Lenok seko. Alhamdulillah. Tempat atas ni. Sampai dok. Hari tali tak sampai je noh. Kita terjun. Bismillah. Tak sampai tali je noh. Oh.
Sekali dekat lah. Ui, tinggi lah. Oi. Kena dek. Cakap dah lah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh. Gorgon. Tarik naik atas. Yo. Sak ah. Makan apa belah nak? Eh, hey, ni bukan ni duri. Duri dek. Hang tak dek. Padu ah. Tiup ah. Ikutlah. Duri. Sembilan. Ambil ikan dalam ikan dia. Oi, ni MJ. MJ. Tak ada. Okay guys, inilah contoh kawan yang tak mau kawan dengan kita. Oh, dulu kita ajak dia. Lah ni dia main sendiri, tak ikut kita dah. Oh, dia pergi haluan lain-lain ni. Ni lah contoh kawan terbaik ni. Oh. Dia ada. Sampai tak mau kawan dengan kita. Sampai tak mau kawan dengan kita. Sampai tak mau kawan dengan kita. Tengok jauh-jauh ya. Ha. Tu saja buat kata tak tahu. Oh. Ada banyak ah kawan. Oyo penuh. Oyo, itu apa talapia? Talapia banyak. Talapia banyak. Udang. Banyak kok. Udang banyak. Tapi dia sekejap dia main. Oh, tapi dia main ke depan lah. Dia main ke depan tak lepi je. Batal bosok lah. Mana hasil? Ha? Ya bang. Oh, oh kita banyak lagi. Ha? Kita banyak lagi. Tak lepi lah bang. Ha? Tak mau, tak mau. Bagi kat adik tu ni. Dia, dia main kat tengah tu banyak sini. Ya. Ayuh main tengah. Alah bukan kendam pun. Oh kawan. Tak mau follow kita, kita duduk tengok tak hujung kan. Tak main-main. Ini kasih aku ni. Alhamdulillah. Dah telepia tadi kita bagi kat adik tu. Dua ekor tak sak bas nah. Okey. Oh. Padu dan pada undang sikit guys. So, terima kasih kerana menonton dari awal sampai akhir. Semoga anda dimurahkan rezeki. Diberi ilmu bermanfaat hari ini. Dirahmati dan dimurahkan rezeki insya-Allah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.